Dalam pada itu, impian Terengganu FC, TFC untuk mara ke peringkat separuh akhir zon ASEAN bagi Piala Konfederasi Bola Sepak Asia, AFC, tidak kesampaian. Biarpun mencatat kemenangan 2-0 menentang Bali United FC malam tadi. Pada perlawanan terakhir kumpulan G yang berlangsung di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin itu menyaksikan TFC gagal menghasilkan jaringan besar untuk mengatasi kelab Kemboja Phnom Penh Crown FC naib juara kumpulan F untuk layak ke peringkat kalah mati. Terdahulu aksi babak pertama menyaksikan percubaan Habib Harun pada minit ke-21 berjaya ditepis keluar penjaga gol lawan Muhammad Ridho.